Selamat sore menjelang malam teman-teman sekalian. Balik lagi bersama aku Brando di channel Winda Basudara. Dan sebelumnya kita sudah bermain Granny 1 di mode ekstrim. Pencapaian yang sangat memuaskan sekali buat gua. Dan sekarang saatnya kita bermain game yang santai teman-teman ya. Karena banyak dari teman-teman, gak cuma satu doang, banyak dari kalian yang merequest game yang bertajuk Citampi Stories, Cinta dan Hidup, karangan Ki Ikan Asin Production. Dan game ini sudah di-download berapa kali nih? 2000 ulasan ya. Dan dengar-dengar nih game buatan Indonesia teman-teman ya. Jadi kita akan lihat apakah game ini layak dimainkan dan layak ditamatkan. Let's go. Let's go. Absen ada Arul, ada Yoga, ada Reuploader, ada Habib, ada Firky. Ikan asin. Seperti bau selangka ini ya. Bau ikan asin ya. Ada Jaka, ada Cio, ada Wildan, ada Ebur, ada Nendi, ada Walge, ada Wiki. Wah, download bro. Update bro, gamenya Indonesia lah. Wow. Game tentang apa ini bang? Game Indonesia. Ada Noes, ada iklannya. Beli Noes gak? Ini cuma 4.000. Ih, game-game Indonesia baik-baik banget sih, murah-murah banget, anti iklannya. Murah banget. Beli bundel, apa ini bundel? Bundel 1, jual cepat, semua tujuan ojek online, sepeda motor, no ads. Guys, ini layak dibeli nggak beli bundel? Coba gue beli anti iklan, ini kayak pay to win anjay, sebentar. Semua tujuan cepat, sepeda motor. Jual cepat tuh apa? Jual cepat guys. Ada veteran gak sih game ini? Ada veteran yang mau jadi moderator gak? Hah, dapat jetpack. Ntar jangan guys, kayak pay to win guys. Gue beli yang 5.000 dulu ya. Gue beli yang 5.000 dulu guys. Bang beli. Iya, game-game Indonesia baik banget cuy. Tenang banget gue. Gue beli anti iklan dulu ya, sorry guys. Gue belum beli anti iklan rupanya guys. Kalau udah beli anti iklan bisa beli yang bandel-bandel itu tetap kan? Anti iklan dulu biar kagak ada iklan cuy. Ada gratis tuh bang, gak perlu pay to win. Dah, gue beli tuh. Nice. Let's go. Yah, bandelnya hilang cok. Ya gak bisa didapetin dong. Nama gue Ilham. Ilham. Coba-coba tes deh. Ya grafiknya begini rupanya. Makanya aku tidak mau menikahi gadis itu. Grafiknya ini, gue suka sih grafik-grafik begini. Tolong jangan pergi nak. Pikirkan lagi baik-baik. Mau bagaimana lagi nak? Hanya itu satu-satunya cara melunasi hutang keluarga kita pada juragan. Benar nak, lagi pula anaknya juragan naksir sama kamu kok. Eh kalian suka gak grafiknya? Sudah voting dulu deh. Suka apa gak grafiknya? Suka. Ini game buatan Indonesia loh, hargai loh. Coba kamu lihat lagi fotonya. Aku sudah pernah melihatnya kok, Bu. Cok! Mengingatnya saja sudah malas, duh. Aku tidak mau dijodohkan. Jodoh itu datang karena cinta, bukan karena paksaan. Benar banget. Pada suka kok 80% orang-orang pada suka, mampus. Dasar bocil gak menghargai game Indonesia. Tapi apa kamu yakin mau pergi merantau sekarang? Iya ya, aku sudah membulatkan tekadku. Anjir nih anak rantau relate banget nih. Cari uang di kota gak gampang nak. Kamu ini baru lulus SMA. GG baru lulus SMA udah nyari kerja sendiri loh. Kalian lulus SMA rebahan nonton anime Chol Kills. Kita tidak bakal tahu kalau tidak mencoba Bu. Keren. Patut dicontoh ya. Iya nak, tapi waktu kita cuma 10 minggu loh. Kalau begitu aku akan mendapatkan uangnya sebelum itu. Eh game ini bisa tamat gak sih? Kami cuma bisa mendoakan nak. Kami sudah tidak tahu lagi bagaimana cara melunasi utang-utang kita. Doakan Ilham saja ya, Bu. Jangan khawatir. Hanya kalung ini harta satu-satunya yang bisa kami beri untuk modalmu merantau. Nah, semoga bisa membantu dalam mencari kerja di kota nanti. Anjay, dapat kalung ibu kita, cuy. Bisa sampai nikah. Emang bisa nikah game ini kayak Harvest Moon gitu? Keren, gue suka game-game kayak Harvest Moon. Berpamitlah kepada kedua orang tuamu. Tap pada lokasi yang ditentukan. Oh, nih. Sebentar. Belum disetel, guys. Sabar, guys. Sabar. Nah, setel dulu dong. Nah, cakep. Sip, ini kan enak nih.
Sabar ya, gue setel dulu ya. Kok bisa jalan sih? Hati-hati ya, ibu, ibu doakan semoga kamu selamat, sehat selalu. Cara jalannya gimana dah? Oh, ngomong dulu sama orang tua. Pamit dulu guys. Ah, enggak kok, ini cuma ada pasir masuk ke mata. Ikutilah jalan di sebelah kanan. Jika kamu sudah siap, kamu juga dapat menggunakan virtual joystick untuk bergerak. Oh, nice. Eh, ada yang tahu rahasia-rahasia game ini gak? Bisa diklik. Ada rahasia gak? Ada rahasia gak guys? Sedih, kita mau pamit, mau merantau, teman-teman si ilham. Langsung aja kali ke kanan, nah. Langsung ke kanan ya. Oke, langsung kanan, anjir bocil game buruk. Eh, gebukin rame-rame, cari alamatnya, kita gebukin rame-rame. Gak ada menghargai-menghargai game Indonesia. Setelah beberapa lama. Oh, ini kak kotanya, gila jalan kaki ngerantaunya cuy. Bagus musiknya, gue suka. Aku sudah menghabiskan uang 100 ribu untuk ongkos kesini. Aku harus segera mendapatkan cara untuk menambah uang bekalku. Aku harus melakukan apa ya? Wah, kita harus ngapain nih guys? Hei kamu, iya kamu, dari tadi diperhatikan kok celingak-celingak gitu ya. Kamu perlu bantuan. Mulung, emang bisa mulung? Ah enggak pak, ini saya kehabisan uang bekal, saya perlu uang cepat. Bapak tahu di mana saya bisa dapat uang secepat pak? Oh, kebetulan nih, saya punya toko nih. Kalau kamu perlu uang, kamu bisa jual barang apa aja ke saya. Oh iya, nama saya Tatang Sudadang, salam kenal ya. Eh iya, salam kenal Pak Tatang, kebetulan banget Pak. Pergi ke toko Pak Tatang, tap pada lokasi yang ditentukan, alright. Oh bisa jual, oh ini game RPG ya? Gue udah pernah main, seru kata Om Evi. No, jangan jual gitu kalung pemberian ibu kita guys, jual gak? No, I'm not gonna do that man. Ini adalah warisan dari ibu kita yang menyayangi kita, menjaga kita dari kecil sampai besar. Serius, harus banget gue jual. Harus gue jual. Maafkan aku ibu. Ini adalah upayaku untuk bertahan hidup di kota baru tempat aku merantau ini. Yes, kita jual guys. Nih saya punya gorengan juga, sok ambil atuh. Lumayan buat tambahan bekal kamu. Ih sedih banget sih nih game. Wah makasih banyak Pak Tatang. Aku mendapat gorengan tuh, apa tuh guys? Itu kayaknya bakwan tuh ya. Nice. Eh, tunggu dulu, sini kamu. Kamu cari siapa di sini, Nek? Tio, dia teman saya. Jangan galak-galak gitu, atuh. Oh, kamu kenalan Pak Tatang ya? Kenalkan, saya Tio, saya satpam di sini. Jadi nama kamu Ilham, salam kenal. Ih, baik-baik warga ini ya? Baik-baik warga ini ya? Wah, itu gorengan ya? Kebetulan saya belum sarapan hari ini. Pak Tio mau sebagian gorengannya, Pak. Ih, baik banget Ilham. Wah, kalau tidak merepotkan sih boleh aja. Dia malu, cuy. Oh, bisa ngasih item ke orang, Cina. Terima kasih ya, saya suka gorengan. Nanti ketemu Pak RT, kata Sticky Man. Oh, kasih lagi, bro. Oh, kasih ke kita. Cina, kamu ngapain di sini, Lam? Lagi berkunjung. Saya baru merantau ke sini, mau cari kerja. Oh, kamu datang dari mana memangnya? Dari desa Bojong Lima. Ada asli Bojong Lima nggak di sini? Loh, Bojong Lima? Iya, Pak. Kenapa memangnya? Itu kan kampung halaman nenek saya dulu. Waktu kecil sering main ke Bojong Lima. Oh iya ya. Kalau saya nggak pernah lihat, ya. Ya iyalah, kamu mungkin belum lahir waktu itu, dasar bocil. Game nostalgia, Andra. Hahaha, bercanda Pak. Hahaha, awkward. Oke, kita cepetin aja ngomongnya guys ya. Ngomongnya. Oh, kita cerita ke Pak Tio. Ya ampun, saya jadi terharu. Dan sekarang saya bingung. Banyak juga ngomong-ngomongnya. Oh, gue cepetin ya. Oke, alright. Oke, nice. Punya aku udah nikah, emang kalian bisa nikah? Kita cepetin aja deh guys, ngomong-ngomong guys. Kata Pak RT kamu boleh tinggal di gudang. Oh my god, kita tinggal di gudang cuy. Serius, kita tinggal di gudang. Pak RT-nya mana sih? Pak RT-nya baik. Eh, Pak RT-nya baik gak guys? Pak RT-nya baik atau jahat? Apa bisa ganti rumah? Nah, ini dia gudangnya. Di dalam sudah ada beberapa perabotan seadanya. Nanti kamu cek sendiri ya. Iya Pak, terima kasih banyak ya. Iya, bisa saja kamu. Oke, saya mau balik dulunya ke pos. GG, kita punya rumah coy. Mantap jiwa. Let's go.
pergi ke tempat timbal barumu. Tap di lokasi yang ditentukan. Alright. Oke, okay. Bisa ganti rumah kalau udah punya duit. Aku harus melihat semua furnitur di tempat tinggal. Baru ku tap ikon tangan untuk mencari tahu lebih. Wah gila, ini kayak RFS Moon sih, fix. Kamu dapat menggunakan lemari untuk menyimpan barang-barang bila ransel penuh. Oke, okay. Ini apa? Kamu dapat menggunakan meja ini untuk belajar berbicara dan meningkatkan kecerdasan. Kamu dapat menggunakan dumbbell untuk berlatih dan wih gila nih, RPG banget cuy. Ada Bang Rijet ya. Kamu bisa tidur, ini tempat tidur. Kaca apa? Kaca buat apa? Kamu dapat menggunakan cermin untuk berlatih berbicara dan meningkatkan skill komunikasi. Alright. Ada kebun kecil di belakang, mungkin aku bisa menanam sesuatu di sana. Lama nggak tamat ya? Kira-kira satu hari tamat nggak guys? Aku sudah melihat semua perabotan di sini. Sekarang aku harus pergi keluar dan mencari pekerjaan. Alright. Mulung dulu kali. Coba ajarin gua guys. Yang veteran cara dapat duit kenceng gimana biar kaya? Jadi di sini mereka menyediakan lowongan pekerjaan. Aduh, Pak Tio, udahlah, Pak. Wah, sudah mau melamar kerja ya. Hah, itulah hebatnya kota ini, pekerjaan mudah didapatkan. Wow, kota ini sangat ramah sekali terhadap pendatang baru. Nah, sekarang cek papan pengumuman itu dan pilih pekerjaan sesuai minatmu. Baik, Pak. Oke, kita coba itu. Sabar dulu, kembali. Guys, early game yang veteran. Pedagang cuki, pedagang cuangki. Yang veteran buat cepat early game naikin apa ya? Enak bekerja sebagai apa ya? Penjaga sekolah, tukang asongan, anjay. Asongan, tukang asongan, GG. Mulung, kata Rijet, mulung. Tukang asongan nih, GG nih, cepat nih duitnya nih. Tukang asongan sama aja. Oke, tukang asongan ya. Kamu sudah mempunyai kostum kerja yang tepat. Pekerjaan ini tidak memerlukan pekerjaan kerja khusus. Yes! Akhirnya Ilham baru merantau langsung keterima kerja loh. What is this? Apa ini? Kamu tidak punya cukup kupon untuk membeli barang ini ya? Kamu mau beli kupon? Beli kupon. Pencet kerja, oke, pencet kerja. Kerjanya gimana nggak diliatin? Ini dapat duit gue nambah cuy. GG, keren. Nice. Ah, kamu terlalu logi itu cara kerja teman-teman ya. Alright. Udah kerja pak. Kok gak bisa? Gak bisa gerak? Kembali ke gudang istirahat, gak bisa gerak. Tap papan pengumuman untuk memulai mencari kerjaan. Padahal gue udah kerja. Tadi kan udah kerja tadi. Gimana caranya cuy ini? Hah, ngebug serius? Ini ngebug. Beli makan gak bisa gerak. Besok lagi kerja, coba ngebug, restart. Aduh, lagi seru-seru ngebug cuy. Lagi seru-seru, ini auto-save kan ya, Semoga gak ngulang lagi ya, dari bacot-bacot dari awal ya. Gak bisa, gue udah pencet, gak bisa. Itu di setting. Bang, gimana perasaannya dapet piala apa ya? Mau data save gue bang? Ya gak mau lah, ngapain gue save data orang yang udah GG, mending berjuang dari awal. Anak kon! Jo, ulang lagi, Jo! Wah, bercanda nih game anjir. Skip. Ngulang lagi ya, what the heck, man? Load game gak bisa. Aduh, bau. Ah, elah guys, apa sih ulang lagi? Bikin gua ngamut aja. Katanya gamenya seru. Gua bisa gua cepatin ya. Cabut. Aduh, ngulang lagi, bro. Skip. Iya, yes, loh. Ah, lagi seru-seru. Skip. Ya, kita udah lihat percakapan ya, teman-teman ya. Ah, jual kalung. Skip. Gorengan. Skip. Please jangan ngebak lagi dong, tolong dong. Kasih gorengan. Makan buat diri sendiri. Cara nge-save gimana? Cara nge-save, guys. Cara nge-save, ada yang tahu enggak cara nge-save? Skip. Oh, turu. Skip.
skip. Oke, belajar rumah. Belajar ini. Tuh kan masih awal-awal ngehangnya ya. Apa ngebugnya ya? Oh, deketin dulu baru tap. Double tap. Double tap, come on man. Come on bro. Dah, sip. Oke, skip. Kerja. Coba kerjanya yang guru sekolah deh. Kita baru lulus penjaga sih. Oh, penjaga bukan guru ya. Kerja. Coba. Apa bedanya? Kita bisa memperluas rumah, bang. Keren. Oke, doain aja nih. Semoga gak ngebug lagi nih. Udah, batal. Langsung batal ya. Jangan sampai capek. Oh bener kata Rijat, oh my god, kita di malam hari loh. Wah stamina kita udah habis, gue harus kemana nih? Gue harus memulai game ini dari mana, gue bingung banget cuy. Tokonya gede banget lagi teman-teman. Area 1, ada masjid juga, what? Oh bisa auto jalan guys. Ilham, lepas sepatu dulu Ilham. Apa yang kamu ingin doakan? Rezeki, bonus 25 menit kok. Ada gereja juga. Bonus 25% uang di 3 jam kerja pertama. Hubungan baik. Ini aja kali rezeki ya, rezeki dulu ya. Yes, rezeki. Nah, kita berdoa dulu guys. Nah. Gua mau dubbing cuma gua takut salah ngomong guys. Enggak ini siapa nih, Cok? Oh, Bu Nur. Halo Ilham, saya Nur Rama, salam kenal ya. Ini gamenya kayak Harvest Moon gitu. Gua harus explore dulu, guys. Tidur dulu kali ya. Item di sini. Keren banget gamenya, guys. Ada item. Ada apa ini? Warung Bu Nur. Oh, Bu Nur tuh yang tadi. Ah, ini Pak Tio nih. Ah, Pak Tio. Jangan bilang nih kayak Harvest Moon. Setiap ngomong kita kenalan sama orang, bener gak teori gue? Warnet wibu. Warnet wibu bro, bisa nyewa warnet juga, keren banget. Akhirnya jangan dulu deh. Oh nambah kecerdasan, jangan dulu guys, kita jangan spend duit terlalu banyak cuy. Aduh bocil thumbnail, apalagi nih bocil thumbnail nih. Kita tetap kenalan dulu ya, nambah relasi dulu guys. Arpat. Arpat tuh, ngobrol sama Arpat, nambah skill komunikasi. Ada yang semua teman di kota udah pertemanannya full belum? Ada nggak di sini guys yang pertemanannya udah full semua? Salah thumbnail kah bang? Ngebug kali YouTube-nya guys. Bocil thumbnail menyerang. Oke kita tidur dulu ya. Kita ke rumah kita yang digubuki ada sepatu digantung, kocak. Jalannya pakai ini aja kali, lebih enak ya pakai. Oh, tuh pakai ini aja tuh, diklik-klik gini enak juga guys. Oke, gue tidur ya. Banyak yang rekomendasikan tidur dulu nih. Oke, gue akan tidur sesuai saran kalian. Kita perlu ini nggak? Belajar gini perlu nggak? Perlu nggak? Coba ya. Belajar. Nice. Kamu sangat lelah. Simpan dan tidur. Yes, udah nge-save nih gue. Let's go. Wah, seru banget nih game. Nama baru Save 1. Wah, seru gamenya ya. Game offline ya. Ada yang jual Sevan nggak? Sevan Dewa. Aku harus bekerja lebih giat hari ini. Aku harus mengirim uang sebanyak Rp150 untuk membayar hutang orang tuaku pada hari Minggu. Wah! Hari Selasa sekarang. Ayo guys, kita cari kerja guys, bantu gua guys cari duit guys. Kalau pingsan kesiangan. Oh, yo veteran ya. Ini bisa ditangkap gak nih serangga nih? Pergi ke supermarket. Supermarket di mana? Ini laundry. Oh, cek. Explore dulu ya, explore kota ya. Mau cuci baju, orang meninggalkan sesuatu pakaian. Oke, ini laundry ya. Ini kenapa ngebak-ngebak mulu? Sebentar guys ya, ini ngebak mulu nih, gak demen gue. Kecilin dikit dah. Ini sama aja anjir. Ke radio ke Omega Mart. Bang, sebelum kerja mending ke supermarket. Oke, banyak yang rekomendasikan early game ke supermarket area 2.
Area 2 ya. Ini area 2. Oke, gue pakai auto ya. Oke, gue akan ikuti saran kalian para veteran. Dibikin fix analognya, caranya gimana? Caranya gimana? Can I do something fix? Oh, nice. Fix analog tuh. Fix analog tuh. Gak bisa, gak ada fix analog guys. Si gift code, apa nih gift code? Ada yang punya gift code gak? Apa nih tanda tanya? Oh, panduan. Gak ada fix itu, gak ada. Itu siapa, itu siapa? Oke, ini isi bensin. Jangan bilang kita bisa punya mobil. Ini apa? Gue penasaran, pengen cek semuanya cuy. Kamu bisa memancing kalau kamu berteman dengan Pak Tatang di area 1, bisa memancing. Nanti bisa coba gudek-gudek, gue demen gudek ya. Tapi jangan terlalu manis gudek. Pak Nopandi, siapa yang namanya Nopandi di sini? Nice. Kita kenalan sama orang baru, Nopandi. Aku selalu beli cilok di sini. Oh, nice. Klinik, coba klinik ya, coba tes klinik. Oh, itu Indomaret tuh. Coba klinik dulu. Aku ada Wildan, ada Fari. Banyak orang di sini, kenalannya. Mas-mas, yang enggak ada fotonya enggak penting ya. Yang enggak ada fotonya enggak penting, teman-teman. Wah, ini Dokter Dimas nih, penting nih kenalan nih. Kita bisa dapat hadiah juga dari mereka. Ih, seru banget sih gamenya ini. Cari Ciwi, Bang. Coba ini siapa? Nih. Ngobrol. Teh Imas. Hai, orang baru ya di sini. Salam kenal. Nama saya Imas Nurul Latifa. Saya suster di sini. Wih, gila, keren. Coba Indomaret. Indomarket, bukan Indomaret, kocak. Ih, ada cutscene-nya, cok. Ada cutscene-nya, guys. Lagunya enak lagi, denger lagunya. Selamat datang di Indomarket, selamat berbelanja. Kenapa bisa error kayak gini sih? Aku tidak boleh sampai salah menginput data. Kelihatannya dia kebingungan, kata Ilham. Tunggu sebentar ya. Ini kalungnya panjang juga sih. Oke. Ternyata cuma gini. Oh, dia magang ya? Dia nggak ngerti input kasir. Dia manis juga ya, kata Ilham. Asa aja lo, Ilham. Orang baru juga lo, udah genit-genit lo. Oke, beres. Ya, yeah, that's it, bro. Oke, kita ngomong sama dia. Siapa namanya dia? Nabila, guys. Namanya Nabila, guys. Coba ngobrol. Oh, namamu Ilham ya. Salam kenal. Namaku Nabila Reshaliani. Ini ada orang benerannya gak sih di dunia nyata, cuy? Nabila Reshaliani. Instagram. Wah, gak ada guys, karakter fiksi ya, bukan kisah nyata ya. Kalau kamu ingin berbelanja, datang saja ke Indomaret. Oh, kalau kamu mau belanja, kalau mau belanja, ini guys. Ada yang perlu gue beli gak early game? Ada yang perlu gue beli gak biar gue jadi kaya? Aduh, banyak banget lagi jualan ini, game keren sih. Ini ada Kinder Joy, anjir, kesukaan bocil. Ada gak yang perlu gue beli di early game? Gak usah beli, oh kenalan aja ya. Ya udah, kenalan aja, kerja lagi apa? Kerja. Guys, kerja lagi atau kenalan? Fokus kenalan dulu untuk awal-awal. Kerja lagi. Fokus kenalan. Kasih hadiah ke mie goreng ke Pak Tatang. Coba ada yang bilang, kasih hadiah mie goreng ke Pak Tatang. Coba gue beli mie goreng ya, semoga gak rugi ya. Duit gue cuma cepet nih, dia kayaknya jual itu deh. Dia kayaknya jual mie goreng. Tadi Pak Tatang suka mie instan. Gue beli ya. Katanya kalau temenan sama Pak Tatang bisa dapat pancingan. Semoga gak rugi guys. Oke, kemana lagi? Setelah ke Indomaret, kemana lagi? Kenalan sama siapa lagi? Kita harus kerja juga cuy. Kita harus nyelonasin orang tua kita duitnya guys. Ini rumah siapa nih? Bisa masuk nih guys. Keren. Mpok Lela. Kamu bisa tinggal di sini untuk 100. Tapi tampaknya kamu belum. Wah, kita bisa ganti rumah yang lebih keren dibanding gubuk guys. Kerja dapat duit bagus, kenalan terus bagus. Oke, kenalan, toko bangunan ada siapa? Aduh, gila, ini game Indonesia keren sih. Walaupun grafiknya 2 dimensi, tapi kalian jangan remehkan dari grafik, guys. Lihat ini, banyak banget cuy yang bisa kalian explore loh. Penyiram tanaman, what the heck, man. Oke, di sini gak ada siapa-siapa, bro.
Ke area 3. Oh, area 3. Oke, banyak yang bilang area 3. Gue ke area 3 deh, di sini nih. Distrosus. Tapi enggak apa-apa, gue kesini dulu ya sebentar ya. Ada siapa di sini? Kayaknya dia ada mukanya nih. Nice, ada mukanya. Alex, ngobrol. Nice, kenalan sama Alex. Ingat-ingat adik-adik ya, teman-teman kita di sini ya. Ini toko baju, Bro, distro. Ada Pak Ale, ada Alex, ada Bu Soima. Can I buy something? Oh, baju-baju anjay. Siapa yang sudah beli semua? Siapa yang sudah beli? Gila, Bro, keren banget, Bro. Keren banget, guys. Ada Dimas. Banyak ya ini ya yang bisa dieksplor ya. Bajunya tuh. Oke, banyak yang bilang ke area 3. I'll do that, Bro. Enggak ada area 3, adanya area 1, men. Udah maghrib, guys. Baju buat kerja. Oh, baju buat kerja. Baju berguna buat daftar kerja. Ada yang perlu gue beli kah baju early game? Ah, Pak Tatang nih. Pak Tatang yang mana sih? Oh, Pak Tatang ini, Bro. Ah, kasih mie goreng nih ke Pak Tatang nih. Ini ke Pak Tatang kan? Ah, kita ada hatinya kayak RPS pun. Kasih mie goreng. Nuhun, hatur nuhun. Saya suka pisan. Nice. Area 3 cepet-cepet. Oh, ini area 3, kenalan lagi, guys. Itu siapa tuh? Cewek tuh. Siapa nih? Wah, gak bisa banyak ngomong, Bro. Nice. Jat, kasih mie goreng terus ke Pak Tatang ya. Ada genderuwo, gak ada, kocak. Nah, ini guys, kerja dulu kali ya. Omega Mart di early game fokus kerja sama kenalan. Oke, ada yang bilang ke Omega Mart. Where is Omega Mart? Tempat segede ini apa di catatan sipil? Coba di sini ada kenalan sama siapa nih? Waduh, ada yang ada mukanya kak, please kasih muka. Aduh, jangan ganti nama boy, jangan. Ilham udah bagus. Gue suka nama Ilham, guys. Ke masjid berdoa ambil buff kenalan kata Bang Rijat. Oke, gue ikutin saran Bang Rijat, guys. Ke masjid kita berdoa teman-teman ya, ambil buff kenalan. Jalannya enggak bisa lebih cepat nih. Pak Tatang kasih stick mahal kayaknya Risma. Aku sanggupnya beli mie goreng. Oke, berdoa dulu teman-teman ya. Hubungan baik ini ya. Oke, let's go. Bismillah. Doa hubungan baik 15 menit saja, guys. Ke gereja juga bisa. Serius ada gereja juga. Ini rumah siapa? Ini Omega Mart. Ini dia Omega Mart, cuy. Omega Mart, guys. Let's go. Ada apa? Oh, beda toko ya. Oh my god, cewek baru, guys. Waifu baru. Ih, kayak tomboy-tomboy gitu. Ih, suka loh cewek-cewek tomboy loh. Dia ngangkat berat lagi, tangannya berotot lagi. Hey, selamat datang di Omega Mart. Tunggu bentar ya. Ya ampun, dia terlihat fit dan kuat sekali. Ini siapa namanya? Aduh, gara-gara mereka ada urusan, jadinya aku dia yang harus angkat semuanya. Apa lihat-lihat? Emangnya nggak pernah lihat cewek ngangkatin kardus? Wah, ini gue suka sih cewek mandiri nih. Bukan gitu maksud gue. Hah? Ya ampun, cantik-cantik kok galak sih? Ih, Ilham genit banget, semua cewek dibilang cantik, cuy. Tung, seru, gue suka. Oh, Polela, nice, pertemanan nambah 3. Kita ambil buff pertemanan, thank you Bang Rijat. Windy, namanya Windy, guys. Hey, baru di sini ya, salam kenal, namaku Windy Lestari. Oh, dia memang tidak terlalu besar ya, maksudnya ya, kalungnya ya. Tidak terlalu besar, tapi tangannya fit banget, tangannya otot, guys. Karena dia sering angkat-angkat barang ya. Lu jual apa sih, Win? Ah, mie instan lagi nih, kita beli mie instan lagi deh buat GB Pak Tatang ya. Kita bikin Pak Tatang seneng dah, ya. Nah, terus kemana lagi, guys? Kenalan sama siapa lagi yang belum? Ih, fitness, ada tempat fitness, ada mebel Jepara. Ada cewek lain gak? Wah, apa nih, Bro? What the heck is that, Bro? Kerja yuk! Udah jam 3, ya kerja. Tapi banyak banget yang gue belum kenalan, Bro. Siapa lagi nih? Ah, gak ada muka, boring. Tidak ada muka, guys. Oke, kayaknya Windy olahraga juga di sini. Ya kerja ya, ada duit, gue butuh duit guys. Nah, ini siapa nih? Kita bisa nge-gym juga, teman-teman. Oh, langsung aja pakai alatnya, teman-teman ya. Siapa tuh? Wah, ini ada mukanya nih, muka dari gambar-gambar spiritnya nih. Babang Tigor!
Anjay, ototnya kayak gua, cuy. Bang Tiger, dah, kenalan sama Bang Tiger juga, udah. Guys, kalian mau sama Bang Tiger atau Windy, guys? Sama-sama pink rambutnya, guys. Yo, kerja, yo. Jangan nganggur, udah jam 3 nih. Mana papan kerja tadi? Papan kerja ada bisa. Ih, siapa lagi nih? Baru lihat gua. Oh, Pak Ustadz Didi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Orang baru ya di sini. Salam kenal, nama saya Didi. Oke, siap. Pak Didi, guys, Pak Didi. Sebentar. Gimana cara kerja tadi? Ah, ini, guys. Let's go. Kerja penjaga warnet deh, boleh deh ya. Yuk, kerja yuk. Let's go. Lihat iklan, dapatkan RC10. Ini apa sih kupon-kupon ini? Boleh nggak, guys? Gue coba beli ini, boleh nggak? Guys, gue coba beli ini, boleh nggak? Ini kan support developer Indonesia, guys. Boleh nggak? Tapi kalian jangan bilang pay to win, beli 1000-1000. Coba gue beli 5000, cok. 5000 apa salahnya support developer Indonesia, bro? Nomor telepon gue kelihatan. Oke. Okay. Coba gue beli ya, tes ya. Gue beli ya. 5000 loh, dukung developer Indonesia loh. Aduh. Oke, udah gue beli. Nice, pembayaran berhasil. Coba. Apa yang terjadi kalau gue pakai itu? Nah, dapatkan RC50, 5 kupon. Yes. Hah? What happened, man? Oh my god, kita dah. Nambah uang ya? Pay to win gak sih? Jaga warnet sampai malam. Udah malam, cuy. Nge-save. Oke, gue mau latih otot dulu. Awal-awal latih otot, kepintaran atau apa? Coba latih otot ya, kita latih otot ya. Yes. Nice. Simpan dan tidur. Saya terlalu lelah bekerja dan pingsan begitu sampai rumah sehingga saya telat bangun. Ya, kesiangan telat bangun, guys. Pingsan cenah. Patatang, GB Patatang dulu, guys. GB Patatang dulu, guys. Pergi ke area 5. Ada siapa lagi yang gua harus kenalan? Tatar gua mau GB Patatang dulu ya biar dia makin sayang sama gua, guys. Patatang nih mie goreng Patatang. Nice, Pak Tatang, let's go. Coba ke area berapa? Ke area berapa, guys? Area 5 ya. Ada waifu lagi di toko buku. Area 4 nih, gue coba area 4 nih, area 4, guys. Ini gue udah kesini belum? Itu siapa tuh? Ini baru lihat gue nih, siapa nih? Oh my god, ini game serius? Karakter-karakternya bisa ganti baju dari baju kerja sampai baju harian? Oh my god, Windy six pack, coy. Windy badannya bagus banget, guys, kalau dia lagi gak kerja. Bagus banget, cuy. Wah, gila, gue demen si Windy sih. Duh, dia di GB pakai apa ya? Ini siapa nih, siapa? Muka SMP. Body MILF anjing. Nabila anjir. Area 4 itu siapa tuh? Siapa tuh? Gue belum bikin ini, ada mukanya nih. Ya dia masuk sini, guys. Dia masuk wibu. Tung. Siapa itu? Loh, kok enggak ada? Ada info kesukaannya apa, Bang? Ya udah nanti kalian kasih tips and trick, guys ya. Kesukaan orang-orang apa biar gue bisa GB-GB pertemanan? Gue gak tau kesuka, orang jalan gak penting. Oh, yaudah area 4 ya, banyak yang rekomendasi ke area 5. Area 5 tuh ada apa, cuy? Coba cari Easter Egg di toko buku. Ke area 4 ini, go area 4 ya. Gila, ini Omega Mart. Lah kok mereka pada gak kerja ya orang-orang itu ya? Nah, yang jaga Omega Mart siapa? Selamat datang di Omega Mart. Tunggu sebentar ya, aku sedang mendata barang.
Wow, dia cantik sekali. Apa dia ini model? Bro, mbak-mbak jaga Alfamart masa kayak begini, bro? Nggak manuk akal. Aku harus fokus, kata Ilham. Ini sudah, itu sudah, oke beres. Aku segera ke kasir sekarang. Ih, lagi jualan ini guys, lagi ngatur-ngatur poki. Dia beneran model apa bukan sih? Apa aku sedang di acara TV? Teng-teng. Omega Ramartnya banyak. Oh my god, Sarah si tompul guys. Anak baru ya? Oh, namamu Ilham, namaku Sarah Angelia. Salam kenal ya. In hadiah, aduh dia suka apa ya hadiahnya ya? Dia suka hadiah apa ya? Boleh gak gue pakai kupon gue guys? Coba tes ya. Boleh ya, kita pakai kupon ya, coba ya. Ah, dia suka ini. Guys, jangan bilang kalau gue kasih hadiah-hadiah sesuai yang ini menambah peningkatan hatinya lebih cepat kayak Harvest Moon, bener gak? Oh gitu cara permainanmu ya. Oh gitu. Ya bayar lagi, mau lihat bayar lagi, kocak. Ini minsan, ini minsan lagi, beli lagi nih minsan, ini satu nih. Coba 1000, kita kasih 1000 ya, kita kasih 1000 ya. Kita kasih 1000 guys. Ini gue beli dari lu, gue kasih juga buat lu. Eh makasih ya, nice. Nice. Oh dicatat. Aduh harusnya difoto cuy, cewek incaran kita difoto teman-teman. Harusnya kita foto barang-barang yang dia suka guys. Di area 4 nih, area 4 nih, guys, ayo guys. Rawan gelar, oh hotel, enak-enak hotel. Enak-enak hotel. Naik ojek ke rumah Pak Tatang pakai HP. Kok depannya bagus, dalamnya gini guys. Pesulaping. So creepy. Asisten hotel tua, hotel mati rupanya bro. Nah kabur kabur deh, cabut 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 cabut. Cabut guys, cabut guys, cabut guys. Ini area 4 nih, ada yang baru gak? Jir update baru, emang tuh update baru. Warung gak normal. Kocak anjir, parodi-parodinya. Oh ada siapa nih guys. Sabar sabar sabar, kenalan dulu sama orang nih siapa. Ah ini manekuin gak? Oh bukan, itu dia lagi duduk, kocak tuh meja. Siapa nih? Ah gak ada mukanya, gak asik, gak asik, gak asik, gak asik. Ke klinik ada suster cantik. Explore lagi, explore lagi. Bang, pas malam Jumat ada kuntilanak aja, jangan bohong kamu. Masa game begini ada kuntilanak? Nah, ini orang-orang siapa nih? Siapa nih? Siapa nih? Ah, nggak ada mukanya, nggak seru, nggak seru. Super Me, Super Me. Siapa nih? Wah, Alex, nice. Kita menambah pertemanan toko sepeda, toko sepeda. Kayak Pokemon ya? Alamak, 1000 gold, guys. Kita harus kerja beberapa hari ya, terus beli sepeda ya. Hah, motor 7.000 rupiah. Ini apa nih? Ini ya, lada sama garam ya? Lada sama garam. Lada sama garam. Lada sama garam 15.000. Motor 7.000 lah, malahan lada sama garam. Tunggu, kalau gue beli motor, ya 7.000 murah sih buat... Ya buat gue jelas murah, buat kalian juga pasti murah. Tapi, gak kerasa perjuangannya gak sih? Mending kita nabung beli sepeda, biar kerasa perjuangannya. Ini ngapain beli lada sama garam di restoran, anjing? Oke oke, nanti kita udah tahu tempat-tempatnya teman-teman ya. Ada orang baru, gue mau lihat karakter baru, cewek baru kita. Kita kerja di sini, nanti kita gawe di sini ya. Kita gawe di sini ya. Atau mungkin next gue beli ya, next mungkin gue beli guys. Kayaknya menarik nih, apa nih, apa nih, apa? Cinem, oh bioskop, Cinemark bioskop. Siapa nih? Ah ini nggak ada mukanya sih. Aduh, nggak penting tuh kayaknya guys ya. Ada mukanya kamu? Beli Gojek bang, biar bisa teleport. Cara beli Gojek gimana? Beli Gojek. Ini beli Gojek. Oh iya bener. Tuh ke rumah. Oh dari tadi dong. Dari kita jalan-jalan gak jelas guys ya. Oh ini status gua nih, keren-keren. Gamenya keren, ada status ya. Keren, gua suka game ini guys. Udah dulu, udah maghrib. Tunggu tuh, katanya ada gereja coy. Sebentar, tak tes. Katanya ada gereja nih. Wait, can I go to... Area 5 deh. KFC di mana? KFC area berapa, bro? KFC area berapa, guys? Area 6 do. Toko sepeda udah. Aduh, jalannya lambat banget nih Ilham nih, gedek gua. Jangan udahan kata Rijat. Jam berapa nih? Eh, rumah butik. Belum, sabar. Sabar, gua penasaran mau mengeksplor semua tempat. Rumah butik.
Ah, ini baju nih kayaknya nih. Ini enggak ada mukanya nih. Kelihatan NPC-nya enggak ada mukanya, kelihatan boring. Joystick apa tuh? Oh, stick. Gila banyak banget tempatnya di Tampi Story, Bro. Ah, ini ada mukanya nih kayaknya nih. Ah, mas. Gokil nih game, guys. Ini rumah siapa? Bu Tuti, kamu bisa, oh kita bisa ganti rumah. Ih, duit, bentar lagi gue ganti rumah loh. Dikit lagi duit gue 200, guys, keren ya. Oke, langsung ya area 5 ya. Terakhir nih, area 5 nih, sebelum udah nih, guys. Nah, area 5, oh my god. OMG, this game is so big and explorable ya. Mbak bingung. FFC, nice ya. Kenapa ya mbak-mbak di sini? Sangeobel semua, guys. Gua nggak ngerti lagi deh. Permisi, saya lap mejanya dulu. Ini waitress loh, guys. Hey, iya silakan. Wah, dia deket banget ngelapnya, jadi gugup nih, ucet. Mas, sebentar, saya lap ya mejanya. Bayangin, guys, ada mbak-mbak waitress mau lap meja kalian, kalian lagi duduk gitu. Terus kalian langsung. Kalian langsung dikasih tatapan langsung sama opa yang segede kanjut badak, guys. Aduh, aku harus ngapain ya? Pasti bingung kayak Ilham, cuy. Eh, itu bukunya jatuh. Oh, bukan sendoknya yang jatuh. Oh iya, makasih ya. Suka baca novel ya, kata Ilham. Wah, dia pasti suka dikasih buku. Duh, ngomong apa lagi jadi mati gaya gini gue. Eh, udah bersih ya? Iya, makasih ya. Sama-sama. Nama siapa? Tasya, guys. Eh, halo, aku Tasya. Ya gitu doang, anjir, pendiam dia. Pemalu, men. Aduh, mahal banget ayam crispy $40. Gak jadi, men. Gak jadi, udah, guys. Udah semua cewek, guys. Gue udah kenalan sama semua cewek kayaknya deh. Ah, masih ada cewek lagi. Dia pendiam, bang, kata Neo. Ke Mr. Roland, bang, satu lagi. Oh, masih ada satu, oh, ini ada. Aduh, jadi pengen makan McDonald, anjir. Coba, ini apa? Klinik. Halo. Bisa saya bantu, mau pesen apa? Mau coba paket baru nih, enak loh. Aku sudah coba kemarin. Yang ini halal, guys ya. Oh, burger ini juga enak. Agak pedes sih, tapi aku suka pedes sih emang. Kalau kamu suka pedes juga, kamu pasti suka yang ini. Ya kalau ini gimana? Oh kalau nggak paket ini aja gimana? Bisa hemat 25%. Oh dia nawarin ini, guys. Tunggu, guys, ini banyak wanita yang bisa gue pilih, men. Ini siapa namanya, cuy? Jadi gimana, mau pesen yang mana? Di upsell gue ya. Udah, saya mikir dulu deh. Kayaknya enak-enak semua. Ya udah, nanti ke kasir lagi ya kalau mau pesen. Nama siapa? Citra, nama Citra. Oh, nama kamu Ilham, salam kenal ya, nama aku Citra. Guys, ini banyak banget pilihan cewek, cuy. Banyak banget pilihan wanita, guys. Citra siapa tadi? Nih, kok kasih mie goreng deh, Citra suka mie goreng gak? Guys, kalian gak bilang Citra jijik sama mie goreng. Ih, abang jijik, ku peluk erat-erat, ku pegang erat-erat, ku gak suka dia. Aduh, gimana dong kalau udah ngurang gitu? Sebentar, gue balikin modal ya. Gue kasih nugget deh. Setelahnya balik modal, nih nugget. Oh, gak bisa memberi hadiah cuma sekali sehari, teman-teman. Wah, Citra dikasih mie goreng loh. Gak menghargai loh, mie goreng makanan nasional loh. Ah, Gromedia. Ah, Gromedia gak ada siapa-siapa, guys. Wah, mahal-mahal banget, men.
Si Citra hedon juga ya, kayaknya nggak bisa diajak makan pecel lele deh cewek-cewek kayak gitu. Di situ ada gereja, coba. Mana Jat? Coba gue, ya mahal, ya nggak kerja dong gue. Oh ini bener nih ada nih. Oke, tadi Ilham ibadah di masjid guys ya. Sekarang Ilham ibadah di gereja guys. Oke, kita kan udah mau kerja nih ya. Gue ibadah di gereja rezeki deh ya. Dalam nama Yesus, amin. Oke. Dah, yuk. Dah, besok nanti pagi kita ibadah juga ya di masjid. Malamnya di gereja guys. Udah semua ya guys ya. Gue bingung mau ngomong apa men. Area 6 anjir, masih ada area 6 cuy. Ini game gede banget dah. Wah gila, ini game banyak banget yang bisa dieksplor men. Ini game gue rasa lebih gede dari Minecraft bro. Minecraft ketar-ketir men sama game Citampi Story. Ini ada cewek lagi, ada cewek. Wah, ini area 6 kayak area terbengkalai gitu ya. Kayak gak ada yang peduli sama area ini cuy. Lihat tuh. Kayak gak ada orang, gak ada siapa-siapa. Menyedihkan sekali nih area 6 teman-teman ya. Gila, sepi banget ini area angker nih, area 6. Bisa mulung, deketin tempat sampah. Ha, iya emang. Emang teori mulung efektif buat nyari duit guys. Sedih. Ha, oh tembusannya area 2 cena nih, coba-coba mulung ya. Oh iya guys, dalam sini kotor, kamu harus melindungi tanganmu dengan sarung tangan kalau mau mencari benda dalam ini. Berteman dengan Pak Tatang. Oh my god, guys. Fokus ya besok ya. Rupanya kalau temenan sama Pak Tatang, dia bakal ngasih hadiah buat mancing, buat sarung tangan kotor. Oke? Jadi fokus kita nanti guys, gue pesen Gojek aja kali ya, teman-teman. Berteman terus, bikin Pak Tatang terklemek-klemek, terkleper-kleper sama kita guys ya. Ini go back to rumah... Ah, rumah Pak Tatang. Nice, gue ada mainan kok. Nah, kasih chicken nugget nih Pak Tatang nih. Pak Tatang nih harus bener-bener dimanjain cuy. Ini bapak-bapak ya masih manja ya sama anak muda ya. Tuh Pak Tatang. Ya, nggak bisa sehari sekali cena. Oke lah kalau begitu teman-teman. Gue akan kerja di sini. Gue akan tukang asongan kali ini. Kita kerja. Dan gue akan pakai tiket kupon. Dan kerja di combo. Enak lagunya pas kerja, enak ya? Nih gua udah ngebuff nih, ngebuff gua. Lihat duit gua coy. Eh ngobrol belum ya? Oh iya ya, gua belum ngobrol anjir, lupa gua. Ya Pak Tatang. Ini ngobrol sama dia. Ah ngobrol nih, kasih nih buat lo aja dah. Setan orang-orang ini. Pak Tio dikasih nugget gak suka Pak Tio. Sukanya apa Pak Tio cuy? Warteg atau apa? Serba salah gue, orang-orang ini pada gak ada bersyukurnya dari kota ini dah. Oh iya sukanya gorengan deh, sukanya makanan-makanan khas Indonesia. Nugget gak masuk di lidahnya Pak Tio guys. Tio, mana nih yang namanya Tio nih? Nah kita latih kecakapan, kepintaran lah, gue gak belajar-belajar pinter dari kemarin cuy. Ah, oh, stamina aku masih banyak, belajarnya semua. Nice, tidur, kepesiangan cuy. Kesiangan ya. Takut kesiangan, tidur aja deh. Simpan dan tidur. Seru, gue suka game ini guys. Seru. Yes, bangun pagi kita bisa explore lebih jauh. Oke. Okay. And that's it, Ben. Ini seru banget. Thank you banget teman-teman yang udah rekomendasikan game Citampi Story. Dan banyak dari kalian yang bilang ada, oh ini Pak Ustadz nih. Eh bukan Pak Soleh, Pak Ustadz yang di mana? Oh Pak Didi. Banyak yang rekomendasikan game ini rupanya seru bener ya, walaupun grafiknya 2 dimensi. Dan katanya ada Easter egg juga teman-teman di game ini ya. Gue penasaran. Dan ini sepertinya game-game yang grinding dan gue udah top up 5.000, kayaknya bakal membantu perjalanan kita biar tidak membosankan dan lebih cepat teman-teman ya. Cuma karena ada maghrib, bang ada cewek di klinik udah say. Cewek di klinik udah. Aduh bocil cewek nih.
Gue udah bisa beli rumah baru, iya coy. Gue udah bisa beli rumah baru, guys. Area 2, Cina. Jadi, next time mungkin kita akan mainin lagi, 5 tahun lagi mungkin kita mainin lagi Cita Pistori. Kalian bisa tulis di kolom komentar tips and trick untuk early game biar cepet kaya dan juga biar cepat meng-GB pertemanan sama teman-teman kita, sama orang-orang di kota ini, karena kita merantau ya, gimana caranya guys ya. Klinik udah. Ya bukanya malam jam 7 coy. Eh udah jam 7 nih. Nah. Udah, gua udah ketemu cewek ini, say. Ini dia enggak bisa diinin. Teh Imas udah. Ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Selamat beribadah buat teman-teman yang mau ibadah. Dan sampai jumpa nanti di Citapi Stories lagi ya. Kita bisa beli banyak baju, moto. Eh, gue inget ya. Next gue mau beli rumah, bayar utang, sama beli sepeda 1000 gold ya. Ya, kita udahan dulu. Kuntilanak gak mungkin. Gak mungkin ada kuntilanak. Kita sebut nama yang ketik. Game buatan Indonesia seru. Pakai emot. Terus seru banget, seru banget cuy. Seru banget anjir. Gue explore kotanya aja seru. Gak sabar gue mau beli sepeda cuy. Thank you. Ada Neko, ada Isan, Arif, Andi, Fikar, Gilang, Tekton, Steve, Eli, Yaya, 10, Rian, Atar, Akmal, Dialga, Yoga, Nayotama, Haruka. Hah, emang masih ada cewek yang belum gue temui? Yang benar udah 4 apa 5 cewek? Gue bingung ya. Gue antara Sarah kalau enggak Mia sih ya, yang berotot. Antara Sarah sama Mia. Cuma Sarah terlalu hot ya. Terlalu binal cewek-cewek gitu, kayaknya suka selingkuh. Kayaknya Mia yang olahraga tadi. Nabila mukanya kayak anak kecil anjing, ntar dikira pedo si Ilham. Oke? Okay? Ada Bocil, ada Saskia, ada Dias, ada Asyaraf, Desti, Devi, Alfian, Wayu. Guys, jangan bilang game ini bisa menikah dan punya anak juga. Keren banget sih. Iksan, Andi, 30, Sasa, Toli, Suryo, Stranger, Diki, Rafli, Depita, Muhammad Arif, Mili, Dean. Ada Alut, John Witt, Joseph, Faiz, Faya, Panglima, Riza, Adik, Siska, Mengli, dan Tiar. Oke, okay, thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Kita ganti game, tapi gue istirahat. Makan malam dulu, kalian juga jangan lupa istirahat. Makan malam, teman-teman ya. Sampai jumpa di game berikutnya, Brando Widya, sign in. Sorry yang gak sebut nama dan sorry yang gak bawa cicetnya. Bye-bye.